Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini satu lagi video ya. Oke, macam saya cakap dalam video yang sebelum ni. Oke, ini dia pickup KLIA 2. Kalau daripada Chatterfield memang agak jauh eh. Boleh tengok kat sini. Oke. Kita tengok dulu. Berapa jauhkah? Oi, tak kuat. Tak keluar pula. Internet slow. Allah. Internet slow. Tunggu sekejap ya, geng-kawan semua. Nampak tu. Okay. Okay, pick up memang agak jauh ya. Ambil masa lebih kurang tu. 10 minit ke 9 minit. Untuk pick up sahaja. So, mohon kepada sesiapa yang lepas ni ada turun kata kebang KLIA 2. Turun KLIA 2 minta bersabar sikit lah. Kita memang agak jauh daripada waiting area nak ke KLIA 2. Memang agak jauh. Selalulah dapat kalau KLIA 2 ni kebiasaannya kalau orang yang tak biasa dia akan cancel sebab dia tengok kita jauh. Tapi nak buat macam mana? Yang sinilah tempat yang Grab dah allocate untuk kita semua driver-driver tunggu. Nombor queue atau nombor giliran masing-masing lah. Tengok. Mitsui pun tak sampai lagi. Kena lalu Mitsui Outlet. Mitsui Outlet Park. Park shopping. Orang sampai tanya dah. Sampai tanya. So terpaksalah jawab. Nah, mesti macam ni. Jawab soalan-soalan ni memang biasa. Pak, kita dah hantar dia. Satu tik, dua tik. Okey. Lagi satu Kalau hantar untuk driver-driver sekalian kalau hantar mesej macam ni, kalau double tick tu bagus. Dia lagi bagus kalau macam yang dekat atas ni, double tick dan putih. Yang putih ni maksudnya dia baca. Kalau macam yang kat bawah ni, yang almost there ni, double tick tu dia tak baca lagi. Itulah dia bahayanya. Bukan bahaya lah. Tengok orang, tengok tahap kesabaran juga orang-orang dekat KLIA 2 ni. Dia kata kita tak bergerak. Padahal dah bergerak ni, dah sampai ni. Sekejap kita buka balik ke Waze tengok. Turn right onto 26 Liberia KLIA. In 2.1 kilometers. Exit onto KLIA 2.
giliran pun jauh lagi, nampak? 181-200. Mungkin geng-geng kawan-kawan yang nombor berada di depan menggunakan fungsi My Destination untuk mungkin untuk pulang ke rumah ataupun tak nak dapat pimping yang tak jauh. Jangan orang kecam aku pasal video ni sudah. Saya tak sampai lagi nampak. Dah sampai dekat Petronas. In 1 kilometer, exit to the left. Nak laju sangat pun tak boleh sebab ni musim hujan pula. Musim hujan nak laju-laju sangat tak boleh. Bawa kereta berhati-hati semua kawan. Exit to the left onto KLIA2. In 300 meters, keep left. Okay, dah nak sampai ke arrival. Dan sedikit nasihat lah. Keep left. Bila bawa nak sampai ke arrival ni. In 500 meters, you'll arrive. Sebab banyak kereta parking tepi sebelah kiri ni. Yang bukan geng-geng Grab lah atau e-hailing yang lain, sebab tak boleh nak tunggu kat sini. Mungkin ada yang nak ambil ahli keluarga kan, macam ambil isteri, ambil bini, ambil family lah. Okay, dah nak sampai. Okay, so sekarang ni kita mencari pintu satu katanya. Okay. So sekian saja video. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.